semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi tentang kehadiran dari Starlink ini di Indonesia. Ya, seperti sudah diberitakan saat ini, Starlink merupakan perusahaan internet dari Amerika kalau nggak salah. Dia menyediakan internet high speed dan latensinya itu rendah. Jaringannya broadband tentunya dan bisa diakses dari seluruh penjuru dunia dengan coverage areanya yang sangat luas dan sangat simpel sekali. Ini merupakan gambaran dari alat penerima internetnya. Mengapa bisa kecil seperti ini? Karena satelit yang di atas itu sangat dekat sekali dengan bumi, jadi jarak antara satelit dengan penerimanya, receivernya ini tidak terlalu jauh dan cukup dengan yang kecil saja penerimanya. Dan berefek dengan speednya ini akan meningkat dan latensi itu merupakan gap yang diciptakan oleh jarak yang sangat jauh. Jadi latensinya rendah dan internetnya diharapkan dapat stabil. Kelebihan dari internet satelit ini yaitu bisa diakses dari manapun, tidak terikat dengan lokasi. Sangat mendukung sekali sih untuk aktivitas WFH, work from home ini. Ya kan kita ada rasa bosan apabila bekerja di satu tempat terus-terusan. Kita bisa tinggal memindahkan alat penerima receiver ini ke tempat baru kita dan kita lakukan pointing ke satelitnya, kita bisa langsung terhubung ke internet. Di sini ditulis speednya, speed download itu berkisar 100 Mbps dan uploadnya 200 Mbps. Oh, berkisar di antara 100 Mbps dan 200 Mbps-an tergantung paket yang diambil. Dan latensinya di bawah 20 milisecond. Ini sangat stabil sekali sih. Hampir setara dengan kabel fiber. Ini merupakan alat setup-nya. Cukup mudah sekali. Ini ada dudukannya. Ini ada wajannya buat pointing ke satelitnya. Ini ada adaptor. Ini ada modemnya. Jadi mengubah sinyalnya menjadi sinyal internet. Ini cukup mudah sekali. Mungkin bisa ditambahkan fitur auto pointing supaya lebih mudah mencari satelit mana yang lebih dekat. Dan Starlink ini lebih memfokuskan menerbangkan ke luar angkasa, lebih banyak satelit kecilnya, sehingga lokasi jangkauannya itu lebih luas. Dan di sini saya akan mencoba menuliskan alamat di sini. Untuk alamat di Indonesia sudah tercantum. Sebelumnya sih belum ada sih. Saya coba Jakarta. Nah, sudah banyak sekali wilayah-wilayah Indonesia yang sudah terdaftar di sini. Sebelumnya saya cuma ada tuh di Amerika aja. Sekarang sudah Indonesia sudah terjangkau. Saya coba di sini ya, Jakarta Garden City. Saya coba order now. Dan langsung tertulis di sini, jadi Starlink ini menargetkan coverage areanya di tahun 2022 atau tahun depan. Dan kita diminta untuk deposit sekitar $99 atau sekitar 1,5 juta. Dan ini apabila tidak berhasil akan dikembalikan secara utuh. Dan ini diharapkan bisa mengurangi monopoli provider yang ada di Indonesia saat ini. Kita bisa mengisi identitas dan
untuk billing informationnya seperti credit card atau yang lainnya, rekening, bisa kita bayarkan depositnya. Ini lebih bagus sih daripada sebelumnya tidak ada sama sekali alamat di Indonesia. Jadi memang Starlink ini fokus untuk memperluas jangkauannya supaya lebih banyak yang bisa diakses, supaya lebih besar lagi perusahaannya. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan tentang berita yang beredar saat ini. Sangat banyak sekali berita tentang Starlink ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.